السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Pada pekan yang lalu kita telah bahas kebiasaan Yahudi bahwa mereka sangat asabiyah dan merasa diri mereka paling suci, sehingga Allah menegurnya dengan kalimat alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, tidakkah kau lihat orang-orang yang mensucikan diri-diri mereka sendiri. Balillah yuzakki man yasha, sesungguhnya Allah lah yang mensucikan siapa yang dikehendakinya. Maka karena kesombongan mereka bahwa mereka merasa paling suci, maka mereka menganggap remeh, menganggap rendah, menganggap salah, menganggap batil semua agama-agama yang lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, Yahudi membantai kaum Nasrani, puluhan ribu orang dibantai oleh mereka, mengejar-ngejar Nabi Isa alaihi salam, ingin membunuhnya. Itu sifat Yahudi. Yaqtulun al-anbiya'a, mereka membunuh nabi-nabi. Alhamdulillah, Allah selamatkan Nabi Isa. Allah serupakan orang lain seperti Nabi Isa, maka mereka menyalibnya dan membunuhnya. Adapun Isa alaihi salam rafa'ahu Allah. Tetapi paling tidak kita tahu betapa jeleknya sifat Yahudi. Ikhwan ibn a'azakumullah,
Maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah kau lihat orang-orang yang katanya mendapatkan bagian dari kitab, maksudnya ahlul kitab Yahudi, ternyata mereka beriman kepada jibti wat taghut, dukun-dukun dan tukang sihir. Kalau mereka benar-benar di atas agama yang hak, kalau mereka benar-benar di atas agama Nabi Musa alaihi salam, tentunya mereka enggak akan percaya pada jibti wa taghut, enggak akan percaya pada dukun-dukun, enggak akan percaya pada tukang sihir, tukang ramal, enggak akan percaya dengan haula ashab, para syaitaninya, golongan yang memiliki cara-cara setan dengan berbagai macam upacara-upacara syaitania. Tetapi Yahudi mengaku mereka di atas agama yang hak, mengaku di atas agama Nabi Musa, tetapi mereka justru beriman kepada jibti wa taghut. Wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladina amanu sabila. Dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, yakni musyrikin, yang menyembah berhala, yang menyembah Lata dan Uzza, mereka berkata kepadanya, oh kalian lebih bagus agamanya daripada orang-orang beriman itu. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bayangkan. Padahal mereka tahu dan benar-benar tahu agama musyrikin adalah agama yang sangat jelek. Mereka tahu. Bahkan sebelum datang Nabi SAW, sebelum datang Nabi terakhir, Yahud sering mengancam musyrikin Arab. Sering mengancam musyrikin Arab. Nanti kalau datang Nabi, kami akan perangi kalian wahai kaum musyrikin bersama Nabi kami, kata Yahudi. Artinya mereka tahu bahwa musuhnya para Nabi adalah musyrikin. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi justru ketika Nabinya benar-benar datang, mereka mengingkarinya. Bukan sekedar mengingkari, bahkan menganggap agamanya musyrikin lebih baik dari agamanya Rasul alaihissalatu wassalam. Astagfirullah. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, hadza min qabaihil yahud wa hasadihim lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal mu'minin. Ini diantara kejelekan-kejelekan Yahudi dan dengkinya Yahudi, hasadnya Yahudi terhadap Nabi alaihi salatu wassalam dan kepada kaum mukminin. Anna akhlaqahum ar-radila wa tab'ahum al-khabith amalahum ala tarkil iman billahi wa rasulih. Bahwa akhlak Yahudi tersebut yang sangat rendah, tabiat mereka yang busuk, membawa mereka untuk meninggalkan iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Ini akhlaknya yang jelek, kedengkiannya, hasadnya, tabiatnya yang busuk, menyebabkan mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. والتعرض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت, justru mereka percaya kepada dukun-dukun dan kepada taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله, yaitu mereka justru percaya kepada segala macam peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. أو حكم
بغير شرع الله atau berhukum dengan selain hukum Allah, itu justru mereka percayai. Qad khala fi dzalika as-sihr wal kahana. Maka masuk di dalamnya yang dipercayai oleh Yahudi adalah sihir dan perdukunan. Wa ibadat ghairillah, dan penyembahan terhadap selain Allah. Wa ta'at asyaitan, mentaati syaitan. Kullu hadza min al-jibt wa taghut. Semua itu dijuluki jibt dan taghut. Wa kadzalika hamalahumul kufr wal hasad ala an faddalu tariqat al kafirina billah wa ibadatil asnam ala tariqil mu'minin, dan juga membawa mereka kekafiran mereka dan kedengkian mereka, membawa mereka untuk lebih mengutamakan, faddalu lebih mengutamakan tariqat al kafirin, lebih mengutamakan orang-orang kafir musyrikin, abadatul asnam, penyembah-penyembah berhala, justru diutamakan di atas tariqul mu'minin, diutamakan di atas jalannya orang-orang mukmin, sehingga mereka berkata sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, wa yaquluna lilladzina kafaru, mereka berkata kepada orang kafir, ai لأجلهم تملقا لهم ومداهنة, mengatakan kepada orang kafir, لأجلهم, untuk kepentingan mereka, وتملقا لهم, untuk menjilat mereka, ومداهنة, untuk mudahana kepada mereka, بغض للإيمان, karena bencinya mereka kepada keimanan. Sehingga mereka berkata kepada musyrikin, haulai ana minal ladina amanu sabila, sesungguhnya orang-orang itu, musyrikin itu, lebih mendapat petunjuk, lebih mendapat hidayah, agamanya lebih lurus daripada mereka-mereka orang-orang yang beriman, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahda minal ladina amanu sabila, lebih mendapatkan hidayah daripada orang beriman, katanya. Sabilan ay tariqan, ini jalannya. Jalannya musyrikin lebih afdal, kata Yahudi. Fama asnajahum wa ashadda inadahum wa aqalla uquluhum. Betapa jeleknya, betapa dahsyatnya permusuhan mereka, penentangan mereka, dan betapa sedikitnya akal-akal mereka. Betapa bodohnya. Kaifa salaku hadzal maslak al-wakhim? Bagaimana mereka menjalani jalan yang sangat jelek ini? Wal wadi ad-damim, bagaimana mereka memasuki lembah kejelekan? Wal dhannu anna hadha yurawij ala ahadin minal uqala. Mereka bahkan menganggap, menduga bahwa ucapannya itu membuat laku, yurawij ala ahadin minal uqala, atas seseorang dari orang yang berakal. Apa iya? Tidak. Sama sekali tidak menjadikan dagangannya laku di kalangan orang berakal. Orang berakal akan terheran-heran mendengarkan ucapan Yahudi. Yahudi yang mengaku beriman kepada Allah, sedangkan Rasul ini mengajak untuk mengesakan Allah. Kenapa kau ditentang? Dikatakan lebih jelek daripada musyrikin. Kalian menganggap Tuhan kalian adalah Allah, sedangkan ini penyembah batu, penyembah berhala. Mengapa kalian puji? Orang berakal saja akan menolak ucapan mereka. Maka ucapan mereka, la yurawij ala ahadin minal uqala, ucapan mereka tidak akan laku di kalangan orang berakal.
أو يدخل عقل أحد من الجهلاء. Bahkan mereka mengira barangkali bisa masuk di akalnya orang-orang bodoh. Ikhwan ibn a'azakumullah, akalnya, kalau akalnya masih sehat saja, asal tidak gila dan tidak dungu, mereka kan tahu bahwa ucapan Yahudi tadi batil. Musyrikin agamanya lebih dapat petunjuk daripada orang beriman yang percaya kepada Nabi. Sungguh, orang yang paling awam sekalipun akan terheran-heran dengan ucapan itu. Fahal yufadzal. Ini rinciannya. Fahal yufadzal dinun qama ala ibadatil asnam wal awthan. Apakah mungkin dianggap paling utama atau lebih utama agama yang dibangun di atas penyembahan terhadap berhala, patung-patung, batu, pohon, wastaqama ala tahrimit thayyibat. Apakah mungkin dianggap lebih utama agama yang tegak di atas pengharaman yang baik-baik? Unta ini enggak boleh dimakan. Kenapa? Karena ini sudah diserahkan kepada Tuhan. Halalan thayyibah. Tetapi kalau mati, bangkainya boleh dimakan. Apakah agama seperti ini memiliki keutamaan? Lebih utama daripada agama Islam? Aneh. Tahrim thayyibat, mengharamkan yang baik-baik, wa ibahatil khaba'is, dan menghalalkan yang jelek-jelek, wa ihlali katsirin minal muharramat, menghalalkan sekian banyak yang haram-haram, wa iqamatudz zulmi bainal khalqi, yang menegakkan kezaliman di antara para makhluk. Agama yang berdasar taswiyat al-khaliq bil makhluqin, yang menyamakan antara pencipta dan yang diciptakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangankan Allah yang mencipta dengan makhluk-makhluk ini, antara hasil karya seseorang dengan yang membuatnya saja kita enggak bisa samakan. Iya Pak, iya. Kalau ada ini tukang yang bikin meja sama dengan mejanya, cercaan itu bukan cercaan. Bagaimana mungkin yang membuatnya dengan hasilnya dianggap sama? Falillahil masalul a'la. Maka Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi lagi. Apalagi Allah, mustahil, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin sama dengan yang diciptakannya. Ini namanya qiyasul aulawi, yang dibolehkan oleh para ulama. Kalau saja manusia tidak mau disamakan dengan apa yang dibuatnya, apalagi lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia, yang lebih mulia, yang maha mulia, tidak mungkin sama dengan makhluknya. Agama yang dibangun di atas dasar al-kufri billahi wa rusulih wa kutubihi. Agama musyrikin agama kekafiran. Yang kafir kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya dan kepada kitab-kitabnya. Bagaimana mungkin Yahudi menganggap agama musyrikin lebih ahda minal ladina amanu sabila, lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang yang beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam? Wahai Yahudi, kalian beriman kepada nabimu, nabi kalian, Nabi Musa, sedangkan musyrikin mengingkari kalian dan mengingkari rasul-rasul kalian. Adapun Rasulullah SAW, nabi terakhir ini, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, membenarkan apa yang dibawa oleh para nabiyun. Tapi mana yang lebih bagus?
In kuntum ta'qilun. Kalau saja kalian mau berakal, mau berpikir wahai Yahud. Ibn a'azakumullah, kembali kepada tafsir Syekh Sa'di rahimahullah. Bagaimana mungkin agama tersebut yang jeleknya sudah kita sebutkan satu persatu? Apakah faddalu ala dinin qama ala ibadatir rahman? Apakah mau lebih ditinggikan daripada agama yang tegak di atas dasar prinsip penyembahan Allah yang Maha Rahman atau peribadatan kepada Allah yang Maha Rahman yang memurnikan untuk Allah ibadah fi sirri wal i'lan, di kesendirian ataupun di depan umum. Wal kufri bima yu'bad min dunillahi min al awthan, yaitu agama yang mengingkari semua yang disembah selain Allah dari berhala-berhala. Wal andadi, dan segala macam sekutu-sekutu, mengingkari segala sekutu-sekutu. Wal kadibin, dan para pendusta. Agama yang didasari silaturahmi. Wal ihsan ila jami'il khalq, agama yang mengajak untuk menyambung silaturahmi, mengajak berbuat baik kepada semua makhluk, bahkan mengajak bersikap baik, berbuat baik kepada hewan-hewan ternak. Wa iqamatul adl wal qist bainan nas, yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan di tengah manusia. Wa tahrimi kulli khabithin wa zulmin, yang dibangun di atas pengharaman segala kejelekan dan segala keboliman. Wasidqi fi jami'il aqwali wal a'mal, yang mengajak untuk jujur dalam ucapan dan dalam perbuatan. Fahal hadza illa min al hadyan, maka tidaklah kalimat itu kecuali hanya igawan. Hadyan adalah ucapan orang tidur. Hadian adalah melindur. Kata Syekh Sa'di, maka ucapan Yahudi tadi yang menyatakan bahwa musyrikin lebih bagus jalannya, lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini igawan, hadian, melindur. Bagaimana mungkin agama yang penuh kejelekan, yang tidak masuk akal sama sekali, yang mengajak kepada keburukan-keburukan, yang menghalalkan bangkai, yang menghalalkan segala macam yang menjijikkan, kemudian justru membolehkan perkara-perkara keboliman, dan sebaliknya yang baik-baik dilarang. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ayu dinin hadza, maka ucapan mereka itu hanya igawan belaka, ucapan kosong. Wa sahibu hadzal qaul imma min ajhalin nas wa ad'atihim aqlan wa imma min a'dhamihim inadan wa tamarrudan wa muraghamatan lil haqqi. Maka pemilik ucapan ini, pemilik ucapan tadi, yakni Yahudi yang mengatakan musyrikin lebih baik daripada orang beriman, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama berarti orang itu min ajhalin nas, sebodoh-bodoh manusia. Au ab'afihim aqlan, atau yang paling lemah akalnya, kebangetan bodohnya. Bagaimana mungkin agama musyrikin dikatakan lebih bagus daripada agama Allah Subhanahu wa taala? Atau kemungkinan kedua, min a'zamihim inadan wa tamarruda, bisa jadi orang yang paling besar penentangannya dan permusuhannya kepada kebenaran. Dua kemungkinan, dua-duanya jelek. Ahlahuma mur, yang paling ringannya jelek. Di antara kedua ini, dua-duanya jelek. Yang satu pahit, yang satu lebih pahit. Yang satu kufur, yang satu lebih kufur lagi.
Ikhwani bin a'azakumullah. Kira-kira yang mana? Yang pertama apa yang kedua Yahudi ini? Memang sebodoh-bodoh manusia sehingga tidak bisa menilai yang ini lebih baik dari yang itu atau yang itu lebih baik dari yang ini. Yang sangat dungu sekali atau memang sangat bermusuhan atau sangat benci kepada kebenaran. Yang mana? Pertama apa kedua? Naam. In kunta la tadri fa tilka musibatun. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau kalian wahai Yahudi tidak tahu musyrik itu agama yang sangat jelek, dikira itu lebih bagus daripada Islam, maka itu musibah. Tilka musibah, musibah besar kalau engkau tidak tahu. Wa in kunta tadri, kalau engkau tahu bahwa sebenarnya Islam yang lebih baik daripada musyrikin, maka berarti engkau sangat-sangat khianat, sangat-sangat dusta dan sangat benci kepada kebenaran, padahal kalian tahu. Mana yang lebih jahat? Yang pertama atau yang kedua? Kedua, dungu. Ah, yang pertama, dungu. Yang kedua, inad. Dan inilah Yahudi yang kedua, bukan yang pertama. Dia bukan tidak tahu, mereka bukan tidak ngerti. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu seperti tahu anak mereka sendiri. Mereka tahu ciri-cirinya, mereka tahu namanya, mereka tahu tempat hijrahnya, mereka tahu lahirnya di mana, mereka tahu di daerah mana. Makanya mereka ada di Madinah menunggu datangnya Nabi. Mereka berada di sekitar Madinah, datang dari sekian penjuru karena menunggu datangnya seorang Nabi yang sudah dijanjikan. Berarti bukan tidak tahu, tetapi memang mereka ini na'udzubillah pengkhianat. Tahu tapi disembunyikan. Tahu itu agama hak, tetapi disembunyikan. Dan semua keterangan tentang Nabi yang akan datang, yang mencocoki Nabi Muhammad SAW, semuanya di belakang mereka. Mereka lemparkan wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan di belakang punggung-punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu. A'udzu billahi minal 'inad. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat inad. Wa hadha huwa al-waqi'. Kata Syekh Sa'di, yang kedua ini yang terjadi. Berarti Yahudi ini bukan tidak tahu, tetapi memang na'udzubillah menyembunyikan ilmu. Padahal ancamannya sangat keras di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang menyembunyikan ilmu, alladzina yaktumuna al-'ilma. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu, apa ancamannya dalam Quran? Naam, laknat. Dilaknat. Dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh para malaikatnya. Wa yal'anuhumul la'inun. Dan dilaknat oleh seluruh yang melaknat. Maka di ayat ini pun sama Allah ancam dengan laknat. Ula'ikal ladina la'anahumullah. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aitaradhum an rahmatihi. Yang diusir dari rahmatnya, dijauhkan dari rahmat. Wa ahalla alaihim nikmatahu, dan dihalalkan untuk mereka, ditimpakan pada mereka nikmah azab. وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Dan siapa yang Allah laknat dia, maka enggak akan ada yang bisa membelanya. Siapa yang Allah laknat dia, maka enggak akan ada yang membelanya. أي يَتَوَلَّاهُ وَيَقُومُ بِمَصَالِحِهِ وَيَحْفَظُهُ عَنِ الْمَكَارِ وَهَذَا غَيَةُ الْخُدْلَانِ. Yani tidak ada orang yang akan melindunginya, enggak akan ada orang atau enggak ada satupun yang bisa menegakkan maslahat-maslahat untuknya,
gak akan ada yang menjaganya dari kejelekan-kejelekan. Sungguh, ini adalah puncaknya khudlan. Puncaknya al-khudlan. Al-khudlan adalah diacuhkan dan tidak ditolong oleh siapapun. Kemudian ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan am lahum nasibun minal mulki fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira am lahum nasibun minal mulk ay fa yufaddiluna mimman syaa'u 'ala man syaa'u bimujarrad ahwa'ihim fa yakununa syuraka'a lillahi fi tadbiril mamlakah. Kata Allah, apakah mereka itu punya kekuasaan? Am lahum nasibun minal mulki? Apakah mereka punya bagian dari kerajaan dan kekuasaan? Tentunya ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan kalau mereka tidak punya. Berarti pertanyaannya pertanyaan ingkari yang tidak memerlukan jawaban. Apakah mereka punya bagian dari kekuasaan di alam ini? Tidak. Allah Subhanahu wa taala Malikul Mulk. Allah lah satu-satunya Malikul Mulk. Rajanya seluruh raja, penguasa seluruh penguasa. Maka ikhwanu lana azakum Allah. Allah menyindir mereka atau membantah mereka dengan kalimat am lahum nasibun minal mulk? Apakah mereka punya hak untuk menyatakan ini yang benar, ini yang salah, ini yang afdal, ini lebih baik dari itu, musyrikin lebih baik daripada mukminin? Ikhwani bin a'azakumullah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, makna ayat ini adalah, apakah mereka punya bagian dari kekuasaan? Apakah ikut andil dalam kekuasaan? Dalam kerajaan alam ini? Kemudian mereka utamakan siapa yang mereka kehendaki. Alaman sya'u di atas siapa yang mereka kehendaki. Bimujarradi ahwa'ihin hanya dengan hawa nafsu mereka. Fayakununa syuraka'a lillahi fi tadbiri mamlakah. Maka seakan-akan mereka ini adalah sekutu bagi Allah untuk mengatur alam ini. Dan menentukan yang ini lebih baik daripada yang itu. Kalau kanu kadzalik, kalau saja mereka benar-benar punya, la syahhu, niscaya mereka akan bakhil. Syuh artinya bakhil. Ashadd al-bukhl, dengan sebakhil-bakhilnya. La yu'tuna annasa naqira, enggak akan memberikan pada siapapun sedikit pun. Yang disinggung kemarin tentang masalah ungkapan sedikit dengan apa? Dengan biji korma yang sumbunya dikatakan fatil, yang kulit arinya disebut ketmir, dan sekarang kita mendapatkan naqir. La yu'tuna an-nasa naqira, ada lekukan di atasnya yang kecil, yang enggak ada harganya, enggak ada nilainya. Yahudi kalau punya kekuasaan enggak akan memberikan sedikit pun, enggak akan memuji musyrikin, enggak akan memberikan pada siapapun kecuali kami sendiri. Itu Yahudi. Kata Allah, apakah dia punya kekuasaan bisa menentukan yang ini lebih baik dari yang itu? Sesukanya, seenak hati mereka. Kalau ya mereka punya, misalnya mereka tidak akan memberikan pada siapapun. Karena mereka bakhil, minal bukhala. Karena mereka asyadd al-bukhl, la yu'tuna an-nasa naqira, enggak akan memberikan senakir pun. Ala takdiri wujudi mulkihim, kalau dianggap mereka punya kerajaan, kekuasaan, al-musyarik, yang andil dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, punya bagian, mereka akan bakhil.
وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد. Bahwasanya ini dikeluarkan kata-kata ini makhraj al-istifham, dikeluarkan sebagai pertanyaan ingkar, pertanyaan pengingkaran, soal al-ingkar. Al-mutaqarrir inkaruhu, yang pasti akan diingkari oleh setiap pendengar. An kulli ahad, pada setiap orang. Apa ciri-cirinya? Kalau pertanyaan itu adalah pertanyaan ingkari, kan? Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang dipertanyakan adalah sesuatu yang mustahil. Yang ditanyakan adalah sesuatu yang tidak mungkin. Seperti seorang anak yang mengambil sesuatu memindahkannya ke depan. Pas misalnya, bapaknya tahu, kamu kan memindahkan, tidak bi, apakah pas itu bisa jalan sendiri? Itu pertanyaan bukan? Bukan pertanyaan. Ucapan kamu dusta. Di sini enggak ada selain aku dan kau. Sedangkan jelas bapaknya tidak di situ dan ada cuma kamu. Apakah pas itu bisa jalan sendiri? Artinya tidak mungkin dia bisa berpindah kecuali kau yang memindahkan. Paham? Paham? Okay. Itu namanya istifhamul inkari. Maka kata-kata tadi, kalimat am lahum nasibun minal mulk, apakah mereka ikut andil dalam kekuasaan Allah? Ini tidak mungkin. Maka pertanyaan ini bukan membutuhkan jawaban, tetapi maknanya pernyataan. Bagaimana mereka berani-berani menyatakan ini lebih baik dari itu lebih baik dari ini, musyrikin lebih baik daripada mukminin. Siapa kamu? Punya apa kamu? Punya kekuasaan? Kamu andil dalam kekuasaan Allah? Tidak ada. Makhraja al-insar. Am yasuduna an-nasa 'ala ma atahumullah min fadlihi. Apakah mereka mendengki kepada manusia? Apakah mereka hasad kepada manusia karena Allah memberikan kepada mereka keutamaannya? Sekarang mulai Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita tentang sebabnya. Mengapa Yahudi seperti itu? Apa jawabannya? Mengapa Yahudi sampai sebenci itu kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW, padahal mereka tadinya menunggu? Kata Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu, mereka ini dengki hasad ketika Allah berikan kerasulan kepada orang-orang Arab. Ketika Allah angkat, Allah jadikan rasulnya dari suku Bani Hashim, dari turunan Bani Abdul Muttalib, dari turunan Quraisy, dari turunan Nabi Ismail Ibni Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Mereka berharap kalau Nabi yang akan datang dari kalangan mereka. Mereka menginginkan kalau keutamaan itu ada pada kami. Sedang benci-bencinya dengan musyrikin Arab, tiba-tiba nabinya dari sana. Ini khalidina azab wa yang Allah tegur di dalam ayat ini. Am yasuduna an-nasa 'ala ma atahumullah. Apakah mereka dengki, hasad kepada manusia? 'Ala ma atahumullah min fadlih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka fadilahnya. Aihalil hamil lahum ala qawlihim kaunuhum syuraka'a lillahi fayufaddiluna man sya'u amil hamil lahum ala dhalikal hasan lirrasul walil mu'minin ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah karena mereka punya kekuasaan sehingga mereka seenaknya mengangkat yang satu menjatuhkan yang lain?
atau karena mereka dengki kepada orang-orang yang beriman karena mereka diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai halil hamil, apakah faktor pendorongnya bagi mereka atas ucapan mereka itu adalah kaunum syuraka billah fa yufaddilu man syaa'u, karena mereka menganggap mereka sekutu-sekutu Allah sehingga bisa mengangkat siapa yang mereka sukai? Am alhamil lahum, atau apakah pendorongnya adalah sifat dengki yang ada pada mereka terhadap Rasul dan terhadap orang-orang yang beriman? Alama atahumullahu min fadli, karena apa yang Allah berikan pada mereka dari fadilahnya. Wa dzalika laisa bibid'in wala gharibin ala fadlillah, itu bukan sesuatu yang baru, bukan pula sesuatu yang aneh kalau Allah SWT memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, atau Allah memberikan risalah kerasulan kepada siapa yang dikehendaki. Mengapa kalian dengki? Di antara sifat Yahudi adalah dengki kepada orang-orang yang beriman, dengki kepada Rasul alaihissalam karena fadilah yang Allah berikan padanya. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal-hikmata wa atainahum mulkan azima, kami pernah memberikan kepada Ibrahim al-kitab wal-hikmah wa atainahum mulkan azima, dan kami berikan kekuasaan yang besar. Tentunya maknanya Allah berikan pula kepada anak turunan Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Ya'qub, dan seterusnya dan seterusnya. Allah memberikan pada mereka kerasulan, kenabian, kerasulan, kenabian, keutamaan, keutamaan, keutamaan biasa. Mengapa ketika Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa kalian marah? Kenapa kalian dengki? Kenapa kalian hasad? Oh, itu bukan dari kami. Nabi Muhammad SAW dari turunan Ismail, dari turunan Ibrahim AS. Apa bedanya? Nabi-nabi yang lain dari turunan Ibrahim dan Ismail atau Ishaq. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dzalika ma an'ama Allahu bihi ala Ibrahim wa dzurriyyatihi, ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim dan turunannya. Minan nubuwah, Allah berikan kenabian. Wal kitab, Allah turunkan kitab. Wal mulk, dan kekuasaan, kerajaan. Alladhi a'tahu min anbiya'ihi, Allah berikan kerajaan kepada siapa yang Allah berikan pada mereka. Siapa diantaranya yang Allah jadikan sebagai rasul dan sekaligus raja? Siapa? Masa kalian yang tahu? Yang ini aja yang depan-depannya, kecil-kecil ini. Hah? Yang ngobrol. Syair Nabi Sulaiman. Siapa lagi? Sebelumnya Daud wa Sulaiman. Mereka diberi nubuah, diberi kenabian, dan sekaligus diberi kerajaan dan kekuasaan. Nabi Sulaiman sampai menguasai juga binatang-binatang, dan menguasai pula jin-jin. Tetapi Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah meminta kerajaan yang tidak pernah diberikan pada orang sebelumnya dan tidak akan pernah diberikan pada orang setelahnya. Apa maknanya? Maknanya sudah tidak ada lagi yang bisa menguasai jin-jin seperti Nabi Sulaiman. Kalau ada dukun-dukun yang menyatakan kami menguasai jin, kajar, pendusta. Karena Nabi Sulaiman berkata kepada Allah dan Allah kabulkan, berdoa, berikan abim, mulutkan. Yang lain bagi li ahadin qabli, yang tidak diberikan pada orang-orang sebelumku dan tidak diberikan pada orang-orang setelahku. Maka setelah beliau tidak ada lagi.
Ikhwanul na'azakumullah, kenapa harus hasad? Kenapa harus dengki? Ka Daud wa Sulaiman, fa in'amuhu lam yazal mustamirran, maka pemberian kenikmatan dari Allah terus menerus kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Fa kaifa yunkirun, maka bagaimana, kenapa mereka mengingkari nubuwah, kenabian dan pembelaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalul khalqi wa ajallihim wa azamihim ma'rifatan billahi wa akhshahum lahu. Mengapa heran, mengapa aneh, mengapa mengingkari ketika Allah berikan kenabian kepada seorang dari kalangan Quraisy, yaitu Nabi Muhammad SAW, afdalul khalqi wa ajalluhum wa azamahum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua dalam keadaan orang tua tidak di pondok? Catat ya, yang menanya ataupun yang tidak nanya. Satu, jadilah engkau seperti yang diharapkan orang tua. Ini belajar dengan baik, hafal dengan baik, sehingga apa yang diinginkan orang tua terhadapmu tercapai. Dua, doakan orang tua. Kamu di pondok sedang dekat-dekatnya dengan Allah karena engkau membaca Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari agama, sholat berjamaah rajin, masya Allah, bangun sebelum subuh, qiyamul lail, sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, maka mudah-mudahan doa kalian terkabul. Doakan orang tuamu. Pertama, jadilah engkau seperti yang diharapkan oleh orang tuamu. Anak yang saleh, anak yang rajin belajar, anak yang pandai, dan seterusnya. Kedua, doakan orang tuamu. Dua ini barakallahu fikum bisa kalian lakukan di pondok ini. Walaupun orang tua jauh, tapi engkau bisa berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Di luar pembahasan, ketika di Taling Yaqtidha kemarin tentang larangan tasyabbuh dengan orang kafir, bolehkah mengatakan puji Tuhan? Ya jangan. Karena tasyabbuh dengan mereka. Satu, sebabnya karena Tuhan tidak jelas. Siapa ini maksud? Tetapi kalau alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sudah ma'rifah, sudah sangat jelas, yaitu Allah yang sudah ma'rifatnya paling tinggi ma'rifah, yang dikenal oleh seluruh manusia pencipta langit dan bumi. Tetapi kalau puji Tuhan, Tuhan yang mana? Karena semua agama-agama musyrikin menganggap sesembahannya sebagai Tuhan. Enam, sehingga harus jelas dengan kalimat yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu alhamdulillah. Adakah orang tua durhaka kepada anak? Hah? Tidak ada. Yang ada, orang tua zalim kepada anaknya. Ada? Ada, tapi jarang. Ada, tapi jarang terjadi. Kalau orang tua yang menganiaya anaknya, itu tidak disebut durhaka. Tapi kalau dari bawah ke atas, namanya durhaka. Beda istilah saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak ada anak yang durhaka, dan tidak ada orang tua yang kejam atau zalim pada anaknya, insyaAllah.